semua, kali ini saya akan membahas tempat wisata yaitu Taman Herbal Insani. Lokasinya di Bojongsari, di Bogor. Sebenarnya masih perbatasan dengan Depok. Ini dekat dengan Parung ya. Kalau dari Jakarta bisa lewat Jalan Raya Parung. Nah, nanti dari Ramayana Parung itu sekitar 15-20 menit. Hanya saja lokasinya tidak langsung di samping jalan raya, jadi nanti agak masuk ke jalan kecil. Baik, di sini Taman Herbal Insani lengkap sekali ya. Ada kolam renang untuk anak ya. Kemudian juga ada taman satwa, kita bisa melihat ikan, kura-kura, iguana, burung ya. Dan juga ada kelinci, permainan kelinci, serta ada memanah. Nah, untuk tiket masuknya ini anak dan dewasa dibedakan. Kalau anak usia 4 tahun hingga 12 tahun Rp25.000. Untuk dewasa di atas 15 tahun itu tiketnya Rp30.000, berlaku weekday dan weekend. Untuk operasionalnya buka jam 8 pagi dan tutup jam 5 sore. Nah, untuk masuk itu kita sudah mendapatkan fasilitas seperti ada taman yang indah ini ya. Di situ ada seperti saung-saungnya ya, seperti gazebo, itu gratis. Terus juga permainan seperti alat-alat bermain seperti prosotan, ayunan, itu juga sudah gratis. Namun ada juga yang berbayar seperti becak-becakan ini, itu masih berbayar. Kemudian juga ada nanti kelinci ya, bermain dengan kelinci itu bayar Rp5.000 ya, cukup murah. Kalau mau memanah juga bayar Rp5.000. Jadi walaupun bayar tapi masih sangat murah. Dan untuk wahana-wahana seperti tempat bermainnya cukup banyak, jadi tidak sampai antri karena di beberapa titik ada tempat bermainnya. Dan di sini ada musolanya ya, musolanya cukup megah, cukup bersih, dan ini salah satu musolanya karena di ujung sana yang dekat dengan tempat bebek-bebekan masih ada musola lagi. Terapi ikan juga, jadi bapak ibu bisa membayar Rp5.000 untuk terapi ikan. Kemudian juga nanti ada bebek-bebekan ya, perahu bebek. Nah, ini rumputnya ada juga rumput sintetis ya, rumput buatan. Ada juga rumput alami ya, rumput alaminya ini rumput gajah. Di sini juga ada spot-spot buat foto, ada tukang fotonya juga di situ yang bisa langsung cetak. Tinggal bayar sedikit lah. Nah, ada spot-spot fotonya, ada jasa tukang foto juga. Silakan Google Maps untuk lokasi detailnya. Yang pasti ini cukup murah ya dan lengkap. Untuk tempat bermain airnya atau kolam renang anaknya itu sangat aman ya, bahkan untuk anak kecil, bayi juga, karena ada yang tinggi airnya itu hanya seukuran mata kaki. Nah, tetap harus dengan pengawasan orang tua. Nah, ini dia untuk tempat bermain anak, tempat bermain air untuk anak. Di sini juga ada penjual makanan ya, tapi kalau Anda ingin bawa makanan dari luar juga bisa. Dan di sini makanan cukup murah. Contoh bakso satu porsi itu Rp13.000. Nah, di sini banyak saung-saungnya ya, yang gratis tinggal duduk saja. Dan untuk toilet atau tempat bilasnya juga banyak, jadi tidak sampai antri. Perlu Anda ketahui di sini juga ada saung rumah yang berbayar ya. Jadi Anda bisa menginap di sini. Satu malamnya Rp500.000. Di sini ada 3 saung rumah ya, yang sudah dilengkapi AC. Nah, ini dia kura-kura.
Bahkan di sini juga ada tempat seminar. Bagi Anda yang ingin mengadakan seminar juga, sudah disediakan tempat seminarnya. Taman Herbal Insani ini juga dikenal taman yang memiliki tanaman-tanaman herbal lengkap ya. Di situ nanti sudah ada informasi terkait jenis tanamannya dan kegunaannya. Dan juga disediakan toko obat herbalnya. Jadi sudah lengkap, hiburan, kemudian juga edukasi, dan juga kulinernya pun mendukung. Rasanya sudah cukup enak. Jadi bagi Anda yang ingin refreshing, di sini sangat disarankan. Karena selain banyak wahana, banyak juga satwa-satwa, banyak hiburan juga. Di sini juga nanti bisa saung atau gazebo-nya bisa untuk karaoke ya. Ada yang luas, ada yang sempit. Makan ikan juga, jadi kita bisa membeli pakan ikannya Rp2.500, bisa lemparkan ikannya, jadi kita bisa menyentuh ikannya. Jadi walaupun lokasinya tidak di samping jalan raya persis, jadi agak masuk ke jalan sempit, tapi pengunjungnya cukup banyak ya, cukup ramai, bahkan bus pun bisa masuk. Ini dia ikannya. Oke, selamat menikmati dan selamat mengunjungi tempat wisata yang cukup ramah lingkungan ya, karena di sini semuanya diedukasi agar selalu menjaga kesehatan seperti tidak merokok ya di lingkungan ini. Selamat berlibur.